Oke guys, ini dia, saya beli PS3 ya, harga satu jutaan ada ya, tapi yang saya beli ini harganya dua setengah juta guys, ya, untuk sebuah PS3 super slim, tapi ya saya pakai voucher di Shopee, jadi ada potongan harga guys, diskon gitu ya, dan saya belinya di situ guys, nah, di tokonya Mas Ferry Pratondo lagi ya, di Shopee gitu, jadi ini pembelian udah kedua kalinya sih guys, oke langsung kita buka aja guys, seperti apa untuk packingannya ya, dan juga barangnya itu yang penting ya, oke. Oke, okay, sip. Jadi, packing bubble wrap ya dilapisi plastik seperti ini lagi ya supaya waterproof, guys ya. Kalau misalnya keujanan itu nggak apa-apa kena air ya. Oke. Okay. Dan saya rasa sih, guys, PS3 ini haha, ini dia, guys. PS3. Ya, dan saya rasa PS3 ini menurut saya dari semua seri PS ya adalah yang paling cocok untuk rental, guys. Ya, karena apa? Karena kebanyakan penjual sekarang itu sudah menjual PS3 versi custom firmware ya ya bisa dikatakan gamenya banyak dan nggak usah beli game gitu guys jadi ini memang saya beli paket yang 1TB dengan full game ya jadi tinggal main aja nggak perlu beli game guys oke okay. uh seperti ini untuk tampilannya ya haha. ya memang seperti itu guys saya bermaksud untuk beli PS3 ini supaya bisa memainkan lebih banyak game tanpa harus beli lagi game karena saya udah keluarin duit ya kalau dihitung atau totalnya itu wah saya nggak tahu pastinya udah berjuta-juta untuk beli game di PS4 dan juga PS5 ya bukunya seperti ini kotaknya kotaknya sih masih bagus ya guys langsung kita buka set set sudah nah di sini saya belinya varian dua stick ya jadi dapat dua stick seperti ini guys nah ini ada tulisannya premium sticknya ya coba kita tengok satu aja dulu nah seperti ini untuk stick PS3 bawaan dari paket ini ya nggak tahu ini ori ataukah tidak dual shock 3 ya yang jelas meskipun nggak ori yang penting bisa untuk kemain gitu kan dan bagus guys oke kemudian kita lanjut ke dalamnya ini dia baik ini dia ada kabel powernya oke angka 8 seperti ini ya kabel power kemudian ini lagi ada kabel HDMI eh bukan ya ini kabel untuk sticknya ya berbentuk seperti ini ya, bukan type C, bukan micro ya, tapi USB mini ya. Nah, USB mini. Lalu ini dia untuk playstationnya. Oke. Nah, disitu ada kabel lagi guys ya. Ini dia untuk kabel HDMI nya ya. Oke. Nah, seperti ini dia paket yang kita beli di harga 2,5 juta guys. Untuk PS3 full game 1TP ya kita buka unit utamanya ini guys oke okay, bubble wrap untuk GPS nya ini tebel juga ya nah ini dia guys baik untuk pengemasannya saya nilai bagus dan baik ya untuk pengemasan paketnya dalam pengiriman nah ini dia keterangan quality control sebelum dikirimkan ya guys nah teman-teman bisa pause dan screenshot jika ingin informasi ini nah ini di bagian tombol power sepertinya guys dikasih pelindung lagi ya seperti ini supaya tidak kepencet secara tidak sengaja ya seperti itu oke okay. Wuhu oh. Ayo PS3 super slim Selamat datang di rumah Nah ini dia unitnya guys oke okay. di sini uh, tutup kasihnya terbuka Oh iya yeah. ditutup ini bisa nggak Oke okay, bisa ya lalu di belakangnya ini ada Ucapan seperti ini ya, dan juga ketentuan garansinya. Nah, teman-teman juga bisa pause dan screenshot pada bagian ini. Oke, baik, dan kita lihat, guys, fisik dari PS3 nya super slim ini ya. Ini masih ada plastik-plastiknya seperti ini ya, bagian colok-colokan belakangnya seperti ini. Nah, sip, bagian bawah seperti ini ya. Oke, sip, mulus juga bagian depan. Oke, okay. ya, oke, okay, mulus, sip, bagian atas seperti ini. Nah, ini kebuka-buka ini, sip, untuk fisik ini mulus, bagus. Sekarang kita tinggal tes untuk performanya. Nah, guys, ini di luar siang ya, ini sore, guys. Nanti saya coba hidupkan terus sampai malam gitu ya, dan ini dia udah tercolok, tandanya warna merah seperti ini. Oke, okay, kabel HDMI saya tarikan dari PS4 Pro itu saja, saya tancapin langsung, dan oke, okay, monitor udah menyala, guys. Waktunya kita hidupkan. Okay, tombol powernya. Oke, okay, sip. Kita tengok di situ. Oke, okay, masuk guys. PS3 Pro. Nah, udah langsung masuk ke dalam tampilan awalnya ya. Uh, Remote-nya ya, kita tekan logo PS-nya. Kedip-kedip. Oke, okay, hanya kedip-kedip seperti ini karena baru pertama kali beli ya. Kita harus hubungkan dulu USB-nya guys ya. Oke, okay, seperti ini ya, harus kita hubungkan dulu dan ini proses ngecas sih sebenarnya ya saya biarkan aja tapi kalau baterainya udah penuh ini dicabut aja bisa guys karena PS3 ini ya wireless ya atau sudah menggunakan bluetooth baik di sini menu-menunya seperti ini guys nah sekarang kita lihat gamenya banyak sekali coba kita hitung ya guys Angry ribet. yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Oke okay, saya main sebentar Game apa ya enaknya ini kira-kira Oke okay, tekan aja guys coba ya Random ini guys ya Oke okay, teman-teman kalau melihat minimal Tonton di 720p ya 60 fps karena ini saya rekam di 60 fps guys Dan playable sekali ini guys ya Nah Sekarang coba kita cek di game lain Wah wow, mantap guys Ada WRC juga ya tapi sayangnya PS3 ini nggak bisa saya kasih di steering wheel itu ya mungkin ada steering wheel yang lain saya pakai Logitech G923 ya itu PS5 PS4 bisa wah ada WRC nya mantap ya para Spiderman guys The Last of Us coba ini ya uh ini game spesial yang ada di PS5 sih game eksklusifnya guys. kita bisa main di PS3 ini secara gratis ya kalau belinya versi full game hardy seperti ini Oke, okay, ini loading guys, The Last of Us ya lumayan lama juga untuk loadingnya sembari menunggu kita coba cek untuk suhunya ya suhunya selama kita memainkan Tekken tadi ya dan sedang masuki wah apa ini salah guys surface ya oke surface ah, 40 derajat 40 derajatan ya ini saya di ruangan yang tidak ada AC nya bagian ah, sekitar 41 derajat lah ya Baik, udah masuk game dan wow, serasi sekali guys itu jendelanya ya sama jendela itu. <laughs> Mantap sih ini. Oke, pas banget. Oke, ini udah memasuki gamenya guys. Itu agak gelap-gelap ya karena memang malam di dalam ruangan gitu. Dan kalau saya perhatikan dari grafiknya ini bagus, udah bagus guys. Tapi untuk gerakannya atau FPS-nya gitu ya, ini enggak sampai 60 fps. Mungkin ya berada di sekitar 40 fpsan seperti itu atau 30 fps ya. Tapi untuk game semacam ini, ya, semacam kita melihat uh, film bioskop, yang mana itu kan ya 24fps sampai 30fps, an guys. Enak-enak aja, yang penting bukan buat game tembak-tembakan ya, itu minimal 60fps sih, guys. Kalau untuk tembak-tembakan atau untuk racing ya. Oke, ini sudah saya mulai untuk mengontrolnya ya. Oke, jadi kita keluar kamar, guys. Bawa senter dulu ya. Eh, senter HP, guys. Gising ah. Wah. Oke okay lagi saya mainkan dulu ya ini. Meskipun saya tinggal nanti ya karena di luar masih ada kegiatan yang lain, tapi tidak saya close dari gamenya terus saya nyalakan. Ya, saya biarkan gitu aja ya sampai malam gitu ya. Oke, okay, dan untuk ke PS3 ini suaranya clear ya guys, bagus. Dan saya kasih speaker stereo seperti itu dan ya stereo juga. Intinya soundnya ini bagus guys. Ya oke okay guys, saya baru aja pulang dan ini jam setengah 11 malam ya. Ini jaket saya belum saya lepas ya. Baik, jadi saya unboxing tadi adalah pukul 4 sore. Kemudian saya mainkan sekitar setengah jaman gitu ya. Lalu saya tinggal untuk kegiatan lain. Ya, saya biarkan begini aja guys. Ya, sampai jam setengah 11 malam. Oke, kita cek suhunya guys. Bagian belakang sini. 41 derajat. 40. Ya, 34. Ya, yang paling panas ya sini ya. Atau yang panas bagian sini guys. Ya, 42 derajatan lah. Oke. Dan oke, karena masih menyala saya mainkan lagi guys. Oh ya guys sebentar sebelum masuk ke game lain ya Ini untuk sistem informasinya kita lihat ya Ini hand 4.90.1 Pro ya Berarti ini udah terbarunya guys Dan free space nya 30GB Ya totalnya 931 gb guys Dan untuk bermain online apakah bisa? Bisa ini guys ya tapi ada caranya Teman-teman silahkan cek di channelnya mas Ferry Pratondo ya Untuk yang super slim Karena yang PS3 FAT CFW dan Slim CFW itu caranya beda ya Nah kalau PS3 Super Slim ini versi hand guys bukan CFW gitu katanya tapi intinya bisa untuk ke bermain online ya tapi seperti itu tadi harus ada caranya dan hati-hati guys kalau belum tahu caranya bermain online jangan langsung diaktifkan untuk ke WiFi nya ya network setting ini di ah, ini saya di disable ya dari bawahnya ini udah di disable jadi sebelum menyalakan internet ini teman-teman cari dulu tutorial cara bermain online di PS3 Slim ya atau Super Slim yang udah dimodifikasi seperti ini. Karena apa? Karena kalau langsung bermain online gitu nanti khawatirnya terblokir guys atau kebanet gitu ya. Dan ini belum saya sambungkan ke internet sama sekali, juga saya belum login ke akun PlayStation ya. Ya memang karena maksud saya bermain ini hanya untuk offline saja guys. Oke, kita coba masuk di game bola guys ya tadi Oke okay, untuk game bolanya seperti itu guys grafiknya lumayan bagus ini Oke okay, udah masuk dalam game guys Nah jadi seru sekali guys ini ya kalau buat uh, bermain-main bersama teman-teman gitu guys Oke okay, saya main dulu ya sekitar satu match mungkin ya dan nanti kita tes suhunya lagi ya kalau sedang bermain seperti ini nanti seberapa derajat Celcius guys Nah, oke okay guys, saya sudah menyelesaikan satu match ini ya dan menang ya melawan komputer 2-0 guys. Dan coba kita cek suhunya ya. Ini apakah sama tadi 41 sampai 42 Celcius ya. Oke, okay, 38 ya sama guys suhunya ya. 42 ya, suhunya segitu-gitu aja guys dari tadi ya. Dan oke, okay, jadi kesimpulannya dari pembelian PS3 Super Slim dengan full game 1TB ini saya nyalakan dari sore ya sampai malam ini udah jam 11 lebih guys ya Dan tidak ada kendala sama sekali Oke okay. semua konten ini bermanfaat Bagi teman-teman yang mau beli PS3 Super Slim Second ya di Shopee Link belinya ada di deskripsi guys Itu tempat dimana saya beli PS ini Oke okay, mantap